saya nggak berani komentar, yang jelas dia pamitan lewat WA yang saya tahu. Ada berarti ya? Berarti ada. Ada yang mengabarkan kalau dia akan pergi umroh? Ya seharusnya istri yang benar itu, dia datang ke rumah suaminya untuk pamitan apakah diizinkan untuk melaksanakan umroh apa tidak. Ini kan hanya WA. Itulah seorang istri, apakah itu seorang istri yang baik? Itu sah loh, dia masih sah suaminya. Apakah karena dia memiliki kekayaan, lalu seorang istri bisa sesuka hatinya hanya lewat WA? Di mana harga diri suaminya? Dia seolah-olah membiarkan penyiksaan mental terhadap suaminya. Dia berangkat dengan keluarganya umroh, tapi suami tersiksa di buahnya seperti ini. Adapun yang terjadi saat ini yang menimpa saudara kita, itu Mbak Lesti dan suaminya, yang suaminya mengatakan saya talak satu. Nah itu berarti talak yang diucapkan secara langsung, ya talak secara langsung, ya, dan sudah jelas kalimatnya saya talak satu kamu, gitu kan. Berarti sudah jatuh talak satu bagi istrinya itu Mbak Lesti. Nah, dalam hal ini talak satu ini ada ininya, ada yang sugro, ya, ada yang roji'i, ya. Artinya apa? Kalau talak satu ini bisa hilang talaknya, talak satunya, ya, apabila sebelum masa iddah itu 3 kali suci, ya, suami istri ini berhubungan badan lagi. Jadi maka sudah menjadi rujuk kembali. Tapi apabila setelah 3 kali masa suci, ya, kemudian baru mau rujuk, maka harus dilakukan pernikahan ulang. Ya, menikah itu ada saksi, ada walinya, ada maharnya lagi, gitu. Tapi kalau sebelum masa iddah cukup mengatakan rujuk sama istrinya atau tidak mengatakan apapun, cukup berhubungan suami istri selesai, sudah kembali rujuk namanya. Tapi jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, kalau dalam ulama-ulama yang masyhur, kalau dia melakukan talak kembali, maka sudah menjadi talak kedua. Ya talak satu kan selesai tuh, dengan rujuk selesai. Maka jatuhnya tinggal ada 2 talak lagi, talak kedua dan talak ketiga. Kalau talak kedua masih bisa rujuk dengan cara yang sama seperti talak pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan talak lagi, talak ketiga, maka dia gak bisa lagi rujuk sebelum sang istri menikah dengan orang lain dan bercerai kembali, baru bisa menikah lagi dengan suami tersebut. Sebab itu kita gak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata talak. Pemirsa bisa lihat ini gambarnya Dedek Lesti sedang dipeluk oleh ayahnya ya. Lihat di sini tangannya Dedek Lesti mencengkram ayahnya dan ayahnya ngusap-ngusap ya. Pemirsa nangis terus Dedek Lesti. Ini menunjukkan bahwa Dedek Lesti menumpahkan semuanya kepada ayahnya. Dan kalau kita lihat di sini ayahnya kelihatan tegang. Kalau kita lihat Dedek Lesti banyak tatapan matanya ke bawah ya pemirsa. Dan kalau sempat kita perhatikan matanya tatapan agak kosong. Ini menunjukkan ketika seseorang terus-menerus matanya ke bawah, ada sesuatu yang sangat mengganggu hatinya, sehingga dia nggak bisa menatap ke depan, karena orang yang menatap ke depan itu berarti siap untuk menerima tantangan. Tapi saat ini nggak. Dedek Lesti selalu matanya ke bawah, karena apa? Dia ngerasa nggak sanggup, ngerasa nggak kuat gitu untuk ngangkat kepalanya, dan ini respon yang biasa terjadi di bawah sadar ketika seseorang mengalami pukulan yang sangat berat. Kalau Bunda lihat nih, KDRT-nya Lesti memang gak main-main ya pemirsa. Coba lihat pada saat umroh, Dedek Lesti itu selalu megang sininya nih pemirsa ya. Ini kan kalau dicekik kan begini ya pemirsa, jadi memang area sini memang pasti sakit sekali, dan itu gak hilang hanya dalam waktu beberapa hari. Masya Allah ya, walaupun Dedek Lesti itu sakit, pemirsa bisa lihat bersama-sama Dedek Lesti jarang ya menggunakan tangan kanannya, pemirsa lebih banyak pakai tangan kiri, tapi dia masih mau menggendong anaknya. Kehadiran anak itu bisa menjadi motivasi untuk sembuh lebih cepat. Kehadiran seorang anak bisa mengingatkan untuk segera bangkit
karena ada anak yang masih menjadi tanggung jawab. Nih bapaknya lagi nahan nih, tegang banget pemirsa ya, kalau kelihatan tuh. Tuh bahkan seluruh tubuhnya mulai dari atas sampai ke bawah tidak bergerak pemirsa. Itu menunjukkan bapaknya itu tadi juga ngerasa gimana ya, kayak orang yang terpukul bahwa putrinya harus mengalami ini, tapi dia harus berusaha tegar. Itu mengakibatkan seluruh ketegangan sampai nggak sadar bapaknya Dedek Lesti, seluruh tubuhnya tuh diem terpaku kecuali tangannya saja yang mengelus. Anak perempuan secara psikologis memang cenderung dekat dengan ayahnya. Mengapa? Karena ayah menjadi figur maskulin yang dirasakan sebagai sosok pelindung. Maka ketika suami sebagai orang yang harusnya melindungi tidak mampu berfungsi, maka anak perempuan biasanya mencari sosok ayah. Nah, alhamdulillah ayahnya Lesti ada di sana untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang. Ya, itu langkah yang tepat. Nah, saya bilang Lesti anak yang pintar. Dia pergi umroh, dia mungkin mau menemukan jawaban gitu loh. Karena dia anak yang pintar, dia mau menemukan jawaban. Kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak pakai, kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue, dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban-korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dengan adanya berita ini, sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya, karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh benar-benar ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku turut prihatin sama Kak Lesti sekarang. Semoga bisa cepat pulih, cepat bangkit, biar bisa menghibur kita-kita yang sayang sama Kak Lesti. Aku nggak nyangka sih, sebenarnya nggak nyangka banget dengan adanya berita ini. Aku juga nggak memaklumi kekerasan di seluruh Indonesia. Pokoknya KDRT tuh benar-benar nggak banget menurut aku, nggak. Bagusnya kasus ini terekspos. Mudah-mudahan dari pihak media dan juga pihak-pihak lainnya ini akan menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang salah. Ini masih ada penyelidikan polisi, ya. Kita kan nggak nampak di mata kita apa yang terjadi sebenarnya, ya kan? Ini kan hanya pemberitaan yang terlalu dibesar-besarkan menurut saya, gitu. Belum tentu benar. Kalau ataupun memang benar, kalaupun memang kejadian itu benar, tapi kan nggak kelihatan mungkin ada pemicunya gitu loh. Walaupun KDRT itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan KDRT itu, tetapi juga harus dilihat ya, harus dilihat prosesnya nanti bagaimana, hasil penyelidikan polisinya bagaimana, kemudian ada nggak pemicu-pemicunya bagaimana.